Azmin Ali ada claim, sebenarnya saya adalah orang pertama yang ditangkap, dibogelkan. Kan? Sayalah pencetus reformasi yang tak benar. Mana Azmin Ali semalam? Kalau dia pencetus reformasi, kenapa dia tak berani datang? Tuan-tuan, di atas pentas tu saya tahu, walaupun saya bukanlah berada bersama Datuk Seri Ibrahim pada malam 20 September itu, kita tahu siapa yang berada bersama beliau. Dia macam ni, kadang-kadang bukan mereka yang bersama dengan kita sahaja, tapi adakah dia kekal dalam perjuangan ini? Baik Datuk Seri Ibrahim kata, adakah mereka kekal dalam perjuangan ini atau mereka hanyut jawatan, janji, pangkat, darjat? Azmin Ali nampak peluang untuk jadi Perdana Menteri pada tahun 2020. Itu yang dia nampak peluang untuk dia nak keluar bersama dengan Muhyiddin Yassin. Dia sepatutnya antara, bukan sepatutnya, antara, dia sepatutnya jadi Perdana Menteri pada waktu itu. Tetapi silap dia adalah silap perkiraan, sebab dia keluar, dia jadi bebas. Macam mana bebas jadi Perdana Menteri? Dia tahu kemudian bila kalau dia masuk bersatu, dia takkan tiba-tiba dapat jawatan naib presiden. Even kalau dia naib presiden sekalipun, presidennya Muhyiddin Yassin. Takkan dia jadi Perdana Menteri nak mengalahkan Muhyiddin Yassin? Itu perkiraan dia yang dia tak nampak pada waktu itu. Allah Maha Besar lah. Allah Maha Besar dengan perancangan-perancangan manusia, tetapi perancangan Allah itu adalah lebih baik. You know what happened, tuan-tuan? As we all see lah. Sekarang ni apa ada pada Azmin? Dia kata dia adalah orang reformis, tuan-tuan. Kita nak cerita, ramai reformis malam tadi saya jumpa, ada yang dah bertongkat. Saya jumpa juga abang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Abang beliau. Saya pun tak tahu itu abang dia, dia tegur saya kan. Dia kata saya abang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tengok, ush, cergas lagi abang dia. Kan? Itulah. Tuan-tuan. Bukan, sorry, bukan abang dia. Anak kepada abang dia. Sepupu dia lah. Kira sepupu dia. Itu saya kata. Saya haraplah, tuan-tuan. Ucapan Datuk Seri Ibrahim tadi, malam tadi kita jadikan panduan, pedoman kita. Apa dia? Pedoman kita mudah saja. Thank you, Gerdip. Pedoman kita mudah saja. Panduan kita mudah saja. Reformasi ini bukannya berakhir bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebenarnya reformasi ini baru bermula bila kita jadi kerajaan. Baru bermula. Sebab tu dulu kenapa saya decide nak kekal buat live. Dulu kan saya kata saya nak berhenti live kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Saya memang dah, in fact masa tu saya dah berapa hari saya tak live. Saya macam off dah. Saya cakap, okay lah, dah set lah, saya nak gulung tikar. Kemudian saya terfikir balik. Kenapa aku buat live dulu? Aku buat live dulu kan masa tu kita mula-mula jadi kerajaan. Kita kena bantai teruk. Tak ada orang bela kerajaan masa tu. Masa tu geng Papa Gomo, yalah UMNO masa tu lawan kita. UMNO bantai kita teruk, PAS bantai kita teruk. Memang teruk kita kena kan? Menteri Agama, Mujahid teruk, Mazli Malik teruk kena. Semualah kebanyakannya teruk kita kena. Tak ada siapa yang membela kita pada waktu itu. So saya start buat live. Saya buat live. Tup jatuh kerajaan. And then bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pada hujung 2022, saya fikir saya dah lah, habislah, penat kot. Berapa tahun dah buat live kan. Kemudian saya fikir balik, kenapa aku buat live dulu? Sebab awal-awal, kerajaan kita kena bantai teruk. Aku tak boleh berhenti ni. Sebab saya tahu, the moment Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah, dia akan kena teruk. Dia akan kena teruk, dia akan kena bantai teruk. Betul, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya kata tak ada. No, I have to continue what I'm doing. Sampai saya rasa, okay, cukup. Saya tak rasa. Masa 2018 kita kerajaan, jentera kerajaan tak mampu nak melawan pembangkang pada waktu itu. Kita perlukan media, pecakap-pecakap alternatif macam saya dan juga geng-geng kita ni. So akhirnya pada tahun 2022 saya decide, no, I have to continue. Dan sampai sekarang saya continue every night. Kalau boleh lah, tekadnya saya boleh. Kan? Ramai juga yang tegur malam tadi. Terima kasih. Terima kasih tuan-tuan yang mana tegur saya pada malam tadi. Terima kasih. Yang bersama dengan saya, terima kasih. Yang selfie dengan saya, ambil gambar, terima kasih lah. Saya bukan siapa-siapa, tuan-tuan. Kan? Kita hanyalah ahli
apa orang kata pendukung yang percaya kepada apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa dan perubahan yang dia nak bawa. Perubahan apa? Kita nak tengok negara ni lebih baik. Hari ni RM4 apa? RM4.18 duit mata wang kita. Bukan setakat mata wang kita di against USD, mata wang kita against semua mata wang lain antara yang terbaik. Kenapa? Sebab mereka dah melihat setelah mereka jual USD, ringgit adalah mata wang terbaik untuk mereka beli. Mata wang terbaik untuk mereka beli. And that's why sekarang ini ringgit semakin rupuh. Okay. Tahulah tuan-tuan. Thank you yang bagi gift. Terima kasih. Terima kasih juga yang donate. Tuan-tuan, alhamdulillah. Saya bangga. Saya bangga. Saya di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bangga. Kita menuju ke jalan yang betul. InsyaAllah. Saya tak kata pentadbiran ini sempurna. Banyak kelemahan. Kan, banyak kelemahan kita. Tetapi saya nampak dengan apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi kepada rakyat. Kan, tuan-tuan perasan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia tak buat projek baru. Projek mega-mega ni tak buat. Yang ada pun yang lama-lama lah di continue. ECRL tu di continue. Jalan-lang dah bayar. Daripada kita bayar compensation, bayar je lah. Tu buat je lah. Itu di continue. Tapi tak ada cerita nak buat mega ini, mega itu. Yang penting sekarang ni, malam tadi juga ada sebut, belanjawan kali ini kita cuba sebaik mungkin address isu kos sara hidup. Terima kasih rokok daun. Kita cuba juga tangan ni, cuba juga nak manage kos sara hidup. Dan saya harap belanjawan kali ini akan bawa perubahan yang lagi baik lah. InsyaAllah yang tahun lepas pun dah okey, lagi baik daripada tahun lepas. Kita kata bukan yang terbaik pun. Tak mustahil kita akan dapat belanjawan yang terbaik kan. Tetapi kita akan cuba buat lagi baik, lagi baik, lagi baik, lagi baik, lagi baik. Itulah sebenarnya islah. Islah ni kata-kata, islah ni reform. Reform atau bahasa Arab dia islah. Iaitu kita sentiasa dalam mentaliti cuba memperbaiki. Always in the process of improving ourselves. Tak pernah berpuas hati. Kita dah buat terbaik hari ni. Esok kita nak buat lebih baik daripada apa yang kita buat hari ni. Itu sebenarnya. Dan insyaAllah tuan-tuan, teruskan menyokong 5,000 orang yang menonton kita pukul 12 malam ni. Teruskan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Teruskan perjuangan kita. Teruskan usaha kita. Teruskan insyaAllah. Hashtag boleh saya nak last dengan sayang PMX. Sayang PMX. Boleh tuan-tuan? Sayang PMX. Sayang PMX. Sayang PMX. Boleh. Tuan-tuan, come on. Come on. InsyaAllah. Teruskan. 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 Yes. Terbaik, terbaik, terbaik. Sayang PMX tuan-tuan. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Salam Tuan Ace, kongsi sikit pasal pendedahan Mah Husin. Tanah di Kelantan 100 ekar diberi kepada Weng Juan Senen Berhad taraf selama-lamanya. Itu kita bagi saudara kita, saudara Mah Husin, dedahkan. Saya nak cerita, saya tak ada maklumat detail. Biar dia ceritakanlah. Thank you yang ni. Terima kasih yang bagi gift kat Deep Official banyak ni. Bagi gift ni. Follow beliau. Sayang PMX tuan-tuan. InsyaAllah. InsyaAllah. Terbaik. Ini yang kita mahu. Perjuangan ini yang kita mahu. Yes. Takut pada Allah. Bukan takut pada manusia. Yang takut sangat pada manusia ni buat apa? Kan? Ada yang kata beras mahal, yang kau pergi beli beras mahal tu kenapa? Beli beras import memanglah. Kan? Sayang PMX tuan-tuan. Sayang PMX insyaAllah. Hari tu masa telur mahal kan, kau komplain telur. Apa cerita dengan telur sekarang ni? Kan? Masa ayam mahal, kau komplain ayam. Apa cerita pada ayam sekarang ni? Pasal ayam dekat Johor gitu, ayam sampai RM2 sekilo kan. Daging frozen banyak turun. Even barang import pun banyak turun sekarang ni. Kawan saya yang beli Pampers ke? Tahu, susu. Susu dia kata harga susu turun ni, dia kata. Saya pun suai, saya tak beli susu kan. Susu anak, ni susu kanak-kanak ni. Daging frozen banyak turun harga, yalah bagi barang import kan. Kan? Makan beras basmati, lepas tu komplain. Kan?
Sayang PM X tonton. Terima kasih kerana terus menonton saya. Terima kasih yang derma. Terima kasih yang bagi gift. Tuhan je boleh membalas jasa tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih, insyaAllah. Saya sebagai penutup, saya maafkan mereka yang membuat salah pada saya. Yang saya baca lah, yang saya tak baca, saya tak boleh nak maafkan lah. Dan semoga Allah memberkati tuan-tuan. Dan semoga Allah memberkati negara kita. Selamat malam. Selamat beristirahat yang penting. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.